Salam sembah pembuka bicara. Salam mesra untuk semua. Saudara Nazhan atas perkongsian mengenai situasi semasa pandemik terhadap pembelajaran siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mencari timbal si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang Berusaha Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Tengah Guru Kampus Ipoh. Yang Berusaha Encik Muhammad Khadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Pihak penganjur bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Putra Malaysia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jemputan Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Guangdong. Yang Berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang Berbahagia Dr. Agustani MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Mazura Elias Mazura binti Muhammad, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Berbahagia Profesor Dr. Samsila bin Roslan, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Yang Berusaha Encik Syamsuddin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Ahli-ahli panel yang berintelektual, siswa-siswi guru dan hadirin hadirat yang dikasih sekalian. Selamat datang ke program webinar Anak Muda Pencinta Bahasa Melayu. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali buat kali kedua dalam program webinar anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Guangdong University of Foreign Studies, iaitu Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Guangdong Republik China. Diminta para hadirin sekalian untuk kekal bersama-sama kami sehingga penghujung webinar untuk mendapatkan sijil penyertaan peringkat antarabangsa. Saya juga memohon kesudian para hadirin untuk mengklik butang subscribe, untuk melanggan kami di media YouTube dan mengimbas kod QR yang akan dipamerkan sebaik sahaja webinar ini tamat. Majlis juga mengalu-alukan dua tetamu khas pada malam ini, iaitu Datuk Dr. Syaiful Bahri, MAP, Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Encik Khairul Anwar bin Ismail, Pensyarah Jabatan Pengajar Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, selaku penyelaras program Anak Muda Pencinta Bahasa Melayu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kesantunan berbahasa lambang ketinggian akal budi. Tiada tamadun yang dibangunkan tanpa menggunakan bahasa ibundanya sendiri. Jika diingat kembali sewaktu masih bergelar Tanah Melayu, mungkinkah tamadun Melayu itu terus dibina? Renungkanlah sejenak. Akal budi dan jati diri adalah elemen yang mendasari citra dan imej sesebuah negara. Saling tidak tumpah antara satu sama lain yang merangkumi adat, agama, bahasa dan budaya. Ibarat rumah dengan empat tiang yang kukuh. Bayangkan apa yang akan berlaku jika salah satu tiangnya ditumbangkan, hancur punah segalanya. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca suatu ketika dahulu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini demikian kerana Melaka menjadi tumpuan persinggahan perdagangan antarabangsa. Kegiatan perdagangan telah menjadi ekonomi utama di Melaka. Sudah tentulah bahasa penting dalam menyatukan para pedagang dengan masyarakat setempat. Dek kerana kepribadian mereka dalam menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut menjadikan masyarakat Melayu Nusantara dilabel sebagai masyarakat yang tinggi budi pekertinya. Walaupun kini daerah-daerah serantau Nusantara telah berpecah, namun penggunaan dan kehebatan bahasa Melayu yang berjaya menyatu padukan setiap insan masih kekal menjadi lambang kebanggaan dan jati diri. Warga Maya yang dikasihi sekalian, dayung sampan dulu-duluan, singgah berlabuh di Tanjung Jati. Kata-kata sebagai satu perkongsian, mari tuan sama-sama amati.
Untuk itu, majlis menjemput Datuk Dr. Syaiful Bahari, MAP, Direktur Pasar Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memberikan ulasan dan pendapat beliau berkenaan tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan. Selamat malam, Apika. Ya, selamat malam, Dr. Syaiful. Apa khabar, Wah, Doktor? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya kepada anak muda pecinta bahasa Melayu ya. Pika salah seorang ya, yang sangat konsen ya. Oke. Okay. Ya, betul. Oke, okay. Dah bisa saya mulai lah. Boleh. Ah ya, silakan okay. Doktor, kongsikan kepada kami. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor dan Pengarah Dr. Yaya Usman Institut Pendidikan Guru Kampus IPOH. Dr. Yaya Usman ya. Ya, betul. Kemudian Rektor Universitas Pendidikan Sultan Idris, Rektor Guangdong University of Foreign Studies Republik Negeri Cina, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agusani MAP, dan tak lupa juga sahabat kerja dan saudara saya, Encik Khairul Anwar bin Ismail, Pensara Kanan Institut Pendidikan Guru IPOH, dan tak lupa juga sahabat saya, Profesor Dr. Rasid Jamain dari Universitas Pendidikan Sultan Idris, serta para finalis dan peserta webinar sekalian. Tentu kita bersyukur pada malam hari ini, kita banyak diberikan suatu nikmat, yaitu kesehatan, kesempatan, keislaman. Untuk itu, ya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kirim salam kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengulas atau membahas sesuai tema kita pada malam ini, yaitu kesantunan berbahasa, suatu lambang ketinggian akal dan budi. Kalau kita berbicara masalah kesantunan berbahasa, ini merupakan kajian Rahmatika. Yaitu kesantunan berbahasa adalah memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa. Baik bahasa dalam lisan maupun dalam tulisan. Tapi yang penting, karena kesantunan itu menunjukkan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Itu sehingga masyarakat dapat menggunakan bahasa yang santun dalam berbagai kesempatan. Tentunya kesantunan berbahasa juga adalah merupakan adab dan tata krama. Di sini ada 5 bagian atau fungsi kesantunan berbahasa untuk kita bahas atau kita kaji. Pertama, deklaratif, yaitu menyatakan. Kedua, integratif, itu menanyakan. Ketiga, imperatif, yaitu memerintah. Keempat, minta maaf. Kelima, mengkritik. Jadi masalah tersebut di atas diperlukan adanya suatu negosiasi dalam berbahasa untuk menciptakan suatu keharmonisan, kesantunan, dan norma kesopanan. Sebagai gambaran, bahasa di Indonesia itu beraneka ragam. Bahasa daerah, khususnya bahasa daerah, ada sekitar lebih kurang 718 bahasa daerah, bahkan lebih. Jadi paling sedikit 718 bahasa daerah. Sedangkan bahasa pengantarnya, bahasa resmi negara, adalah bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui,
yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita melihat rumusan bahasa Indonesia tersebut, itu diambil dari bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu ditambah dengan bahasa asing. Kemudian dikurangi dengan bahasa yang telah usang. Ya, bahasa-bahasa Melayu yang sudah tidak dipakai lagi. Kesantunan berbahasa ya juga menunjukkan identitas diri dan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan baik dalam pergaulan masyarakat maupun sebagai media komunikasi dalam suatu kegiatan bisnis ya. Kemudian bahasa juga menunjukkan bangsa. Jadi kalau kita berbahasa itu menunjukkan bangsa kita bangsa dari mana kalau kita berbicara. Jadi orang sudah tahu kita tuh bahasa dari mana. Nah, itu kalau kita berbahasa. Di samping itu juga bahasa menunjukkan juga persahabatan. Jadi kalau kita berbahasa dengan santun dan sopan tadi itu mendekatkan keakraban persahabatan tadi. Jadi kesantunan bahasa juga merupakan suatu nilai atau norma yang diwujudkan dalam suatu masyarakat. Jadi nilai-nilai yang kita anut ya dalam pergaulan kita, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat tadi. Kesantunan bahasa merupakan pengukur diri seseorang untuk diterima atau ditolak. Jadi kalau bahasa kita tidak baik terhadap orang lawan bicara kita, dia bisa menerima atau dia bisa menolak. Maka bagus-baguslah kita baik-baik ajalah berbahasa, ya kan? Sopan dan santun tadi. Dalam ya pergaulan dan kehidupan sosial. Jadi yang tentu mewujudkan suatu keharmonisan, ya, keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan bersama dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa itu menorong, memupuk rasa cinta, rasa kasih sayang, menghormati dan menghargai dalam kalangan manusia tanpa membedakan ya suatu ras, suku, agama dan budaya. Kesantunan berbahasa juga bermakna ya untuk memancarkan pribadi mulia, penghormatan orang lain yang dalam mencirikan kesopanan akal budi. Sebagai kita ketahui bahwa orang Islam ya sangat memegang teguh ya pada kitab Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau kita lihat isi ayat-ayat tersebut, saya tidak bisa menyebutkan ya, nanti terlalu panjang waktunya. Ayat tersebut ada menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa bukan saja sekedar hubungan manusia dengan manusia, tapi kesantunan berbahasa menunjukkan juga ciri orang yang beriman. Dengan menggunakan bahasa yang baik, penuh dengan sopan santun, yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Sebagai orang yang beriman dan amal soleh. Budiman, dukungan, kerendahan hati, ya, persetujuan, dan empati. Para finalis dan peserta webinar sekalian yang saya hormati. Bagi anak muda, ya, pecinta bahasa Melayu, kesantunan berbahasa perlu ditanamkan dan dilestarikan sebagai jati diri kita dalam pergaulan masyarakat, sebagai peraturan hidup. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Marilah kita nanti diskusikan ya untuk mendapatkan masukan untuk kesempurnaan webinar kita pada malam ini. Sehingga kita bertutur bahasa yang baik dan benar. Nah, nanti kita diskusikan lebih panjang lagi karena ada pembicara kedua Encik Hairul, ya ada finalis, ya mungkin bisa lebih panjang karena kita terbatas dengan waktu. Karena Pak Hairul ngasih waktu dengan saya 7 sampai 8 menit. Ini sudah 7-8 menit ya lebih kurang. Saya rasa cukup dulu. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas kesediaan yang berusaha Datuk Dr. Syaiful Bahari, MAP, Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di atas perkongsian beliau yang amat menarik dan amat memberangsangkan yang hingga memberi impak kepada diri kita sendiri, ya para hadirin. Baiklah, pasti ramai ternanti-nanti siapakah ahli panel yang bakal berkongsi ilmu mereka pada malam ini. Pecinta bahasa Melayu sekalian, kini tibalah masanya untuk kita berkenalan dengan ahli panel kita pada malam ini. Buat pengetahuan hadirin, ahli-ahli panel kita pada hari ini merupakan siswa dan siswi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Guangdong ataupun dikenali sebagai Guangdong University of Foreign Studies. Baiklah, panel yang pertama ingin saya perkenalkan kepada hadirin hadirat sekalian, saudari Nuria Safriani binti Zailani. Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Terima kasih. Okey, baiklah, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nuria Safriani binti Zailani Nasti. Saya merupakan pelajar tahun akhir dalam kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dan saya merupakan pelajar tahun akhir di UPSI. Okey, terima kasih Afika kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel dalam webinar kali ini. Sama-sama. Wah, sudah saya mahir ya. Yeah. Masih banyak pengalaman dan pendapat yang boleh saudari ulaskan berdasarkan tajuk pada malam ini. InsyaAllah. Inilah kiranya nanti saudari boleh kupaskan tanpa segan silu. Boleh, insyaAllah. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada satu-satunya kumbang dikelilingi bunga-bunga, iaitu panel kedua, saudara Solihin bin Ramli. Okey, baiklah. Saudara Solihin bin Ramli ini, untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, beliau merupakan siswa guru jurusan Bachelor Bahasa Melayu yang kini merupakan tahun ketiga bagi beliau. Jadi rasanya beliau ni pun memang seorang yang petah berbicara sebenarnya. Kita akan berjumpa dengan beliau sebentar nanti ya. Baiklah, kita beralih pula. Hello. Ada. Itu dia. Saudara Solihin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saudari Afika. Okey, baiklah. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Solihin bin Ramli daripada Universiti Putra Malaysia. Merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dan berada di tahun ketiga, insyaAllah. Wah, diharapkan saudara pada malam ini satu-satunya lelaki ya antara panel-panel kita dapatlah berkongsi ilmu yang memangnya padat kepada para pendengar sekalian. InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita beralih pula kepada panel yang ketiga. Panel kita ni hadir dari negara yang sememangnya tidak asing lagi dengan Malaysia. Memperkenalkan saudari Dinda Uliana Putri dari Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Uliana Putri Harahap dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengembang pelajaran akuntansi di universitas saya dan saya berada di tahun ketiga tahun ini. Wah, saudari menuntut jurusan ekonomi ya? Akuntansi. Wah, jarang ya sekarang ni kita membahaskan tentang bahasa Melayu tapi ada siswi dari jurusan ekonomi yang membahaskan berkenaan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih ya saudari kerana sudi hadir. Baiklah, seterusnya kecil-kecil cili padi sememangnya sinonim dengan panel keempat kita pada malam ini. Memperkenalkan saudari Nur Syamimi binti Omar yang merupakan siswi guru jurusan Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari Nur Afiqah kerana sudi memperkenalkan diri saya. Benar, nama Nur Syamsi Omar, berasal dari tanah Semenanjung Malaysia, dari tanah Daksina Semenanjung Malaysia. Saya merupakan siswi guru Ijazah Sarjana Muda SEM 5 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Terima kasih diucapkan kepada AJK, Program Anak Muda Pecinta Bahasa Melayu, kerana sudi dan memberi keyakinan untuk memilih saya sebagai panel mewakili IPG Kampus Ipoh. Sama-sama, diharapkan saudari juga dapatlah memberikan input ya, yang begitu menarik ya pada malam ini yang akan kita bincangkan sebentar nanti. Baik. Baiklah, panel yang terakhir kami bawakan kepada anda, saudari Wazah yang berasal dari Republik China. Untuk pengetahuan hadirin, saudari Wazah merupakan warga negara China yang menuntut di University Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Guangdong, iaitu Guangdong University of Foreign Studies. Beliau mengambil jurusan Bahasa Melayu di universiti tersebut dan disebabkan itu, setiap siswa-siswi yang mengambil jurusan berkenaan akan diberi nama Melayunya. Jadi di situlah sebenarnya terbit nama saudari manis jelita bernama Wardah. Kita akan berjumpa dengan beliau sebentar nanti ya. Ha, bangga rasanya diri ini apabila bahasa Melayu juga diterima di negara-negara Asia yang lain. Sehingga ada yang ingin mempelajari mengenainya dengan lebih mendalam. Baiklah, pencinta bahasa Melayu yang dikasihi sekalian. Bukan mudah untuk melakukan kolaborasi bersama antara beberapa buah negara. Apabila sudah beroleh peluang, kejarlah kesempatan itu. Oleh yang demikian, sudilah kira ingin saya ajukan kepada saudari Wardah. Sudilah sekiranya saudari berkongsi dengan kami mengenai momen-momen yang membuatkan saudari terdetik untuk memilih pembelajaran bahasa Melayu jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Silakan saudari. Siri berlibat Siri Pinang, Siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat malam Profesor Cikgu dan kawan-kawan sekalian. Saya amat bertuah dan juga gembira dapat bertemu dengan anda sekalian dalam talian pada malam ini. Saya Wardah, pelajar dari Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Guangdong. Sampai sekarang, saya telah belajar bahasa Melayu selama 2 tahun. Tentang soalan yang pertama, sebelum saya masuk universiti, saya sudah mengetahui kecantikan Malaysia melalui media. Tarikan Malaysia yang pertama ialah makanan. Apabila malam datang, pelbagai makanan tradisional seperti nasi lemak, sate, daging rendang mula dijual di gerai di dalam pasar malam. Walaupun gerai tidak sebesar seperti restoran, makanan ringan ini telah menunjukkan adat resam yang unik di atas tanah ini dan sikap rakyat jelata Malaysia dalam hidup. Selain itu, dalam bayangan saya, Malaysia merupakan sebuah negara yang menggabungkan kemodenan serta tradisi. Negara ini dapat mempamerkan wajah yang makmur seperti Kuala Lumpur dan juga gambar menarik seperti kebaya sulam dijalin dalam tangan nyonya. Berbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil ditutur dan kelompok berbeza hidup dalam aman di negara ini. Saya benar-benar tertarik oleh kepelbagaian kebudayaan dan keharmonian masyarakatnya. Dalam momen itulah, keinginan untuk kenal akan bahasa kebangsaan di negara yang cantik itu terbit dalam fikiran saya. Yang kedua, saya jatuh cinta kepada bahasa Melayu selepas belajar bahasa ini selama beberapa bulan. Tak kenal maka tak cinta. Bila saya kenal akan bahasa Melayu, saya mendapati bahasa ini memang bahasa yang indah. Ia berirama dalam pantun dan peribahasa. Ia sopan dan lembut dalam komunikasi harian. Ia juga beremosi dan berkekuatan semasa deklamasi atau menyanyi. Oleh kerana kemerduan Indonesia,
kegayaan kata-kata dan sejarah yang lama bahasa ini, saya mengukuhi fikiran saya untuk menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dan mahir. Yang ketiga, hubungan persahabatan China-Malaysia sudah lama terjalin dan semakin hari semakin intim. Sejak wabak COVID-19, rakyat Malaysia dan rakyat China bantu-membantu untuk menyelesaikan kesulitan bersama-sama. Sumber perubatan bertimbun-timbun dihantar dari Malaysia ke China dengan slogan Aur dengan Deping. Seperti yang diucapkan dalam peribahasa Melayu, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Sebagai pelajar China, saya hendak memberi sumbangan dalam usaha mengeratkan hubungan dua hala dengan menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa China. Yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Wardah di atas perkongsian sebentar tadi. Sememangnya bahasa Melayu mempunyai kesenian dan keindahannya tersendiri sehinggakan masyarakat Melayu yang lazimnya menggunakan bahasa Melayu ini menggunakan keindahannya dalam menegur dan menasihati seseorang sekiranya membuat kesilapan agar si pendengar dapat menerimanya dengan baik. Sebagaimana dalam suruh ke Pak Kadok yang mempunyai banyak nasihat tersirat di sebaliknya. Semoga ikatan antara Malaysia, China dan Indonesia dapat kekal dan saling membantu antara satu sama lain. Saudari, saudara sekalian, berbalik kepada tajuk kita pada malam ini iaitu kesantunan berbahasa lambang ketinggian akal budi. Sebelum kita membahaskan dengan lebih mendalam, sudilah kiranya saya menjemput Saudari Binda untuk menceritakan maksud tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Afika untuk memberikan saya kesempatan menyampaikan diskusi mengenai kesantunan berbahasa merupakan lambang ketinggian akhlak. Saya rasa bahwa kesantunan dalam berbahasa merupakan topik yang paling menarik kita bahas kali ini, karena kesantunan berbahasa bukan hanya berguna untuk kalangan tua, tetapi kalangan muda seperti kita yang sudah tergerus dengan modernisasi, terkadang kesantunan dalam berbahasa kita perlahan hilang. Namun saya rasa adanya pecinta bahasa Melayu mungkin untuk membantu generasi muda untuk belajar mengenai kesantunan dalam berbahasa. Kali ini saya akan membawakan dua hal, yaitu definisi berbahasa dan mengapa berbahasa itu bisa berdampak pada diri kita dan orang lain. Lalu kedua, saya akan menyampaikan mengapa kesantunan dalam berbahasa merupakan lambang dari ketinggian akal dan budi. Mari kita masuk kepada definisi berbahasa terlebih dahulu. Menurut saya bahwa ada dua definisi terpenting dalam bahasa, yaitu komunikasi dan identitas. Mengapa komunikasi? Tentu setiap orang belajar untuk berbahasa karena mereka merasa bahwa mereka ingin membangun komunikasi yang baik kepada orang-orang. Bukan hanya kepada diri mereka, tapi kepada orang tua ataupun kepada rekan kerja mereka di kemudian hari. Namun sayang, permasalahannya adalah banyak sekali orang yang lupa bahwa ada aturan-aturan kita dalam berkomunikasi. Contohnya itu seperti saya, generasi muda yang sangat sering terpapar oleh lingkungan ataupun sosial media yang memaksa saya untuk melihat banyak sekali cara orang lain berbahasa, seperti mengkritik bagaimana cara orang lain berpakaian, ataupun bagaimana bentuk tubuh orang lain, ataupun pandangan politik orang lain, sehingga berbahasa yang mereka gunakan adalah untuk menjatuhkan ataupun mengkritik kaum-kaum tertentu. Sehingga tanpa mereka sadari bahwa kritikan tersebut bisa bukan hanya menyakiti satu atau dua orang, tetapi jutaan orang yang merasakan bahwa kritikan tersebut untuk mereka. Sehingga saya rasa bahwa kritikan yang bersifat menjatuhkan merupakan bentuk dari ketidakmampuan seseorang dalam bertanggung jawab dalam berkomunikasi itu sendiri. Lalu mengapa saya rasa bahwa berbahasa bagian dari identitas? Karena sangat mudah bagi seseorang untuk mengenal orang lain ketika mereka memiliki bahasa yang baik dan benar. Contohnya itu seperti teman-teman yang ada di Malaysia, ketika kita bertemu beberapa hari yang lalu dalam waktu yang cukup singkat dan membahas mengenai apa saja yang harus kita bahas di webinar ini, saya sudah merasa bahwa teman-teman yang ada di Malaysia merupakan orang yang memiliki akal yang tinggi, karena bagaimana cara mereka memilih santunan dalam berbahasa, pemilihan kata yang seharusnya dan tidak seharusnya diucapkan,
merupakan bentuk dari keinginan satu sama lain untuk menjalin silaturahmi yang baik ke depan harinya. Lalu yang kedua, mengapa kesantunan berbahasa merupakan lambang ketinggian akal dan budi? Menurut saya bahwa ketinggian akal dan budi bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikan orang lain, tapi sebagaimana orang mampu untuk bertanggung jawab ataupun memiliki akhlak yang baik. Ibu saya pernah berkata bahwa pendidikan bukan hal yang terpenting di dalam hidup, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, ataupun akhlak yang kita miliki, sehingga ketika kita memiliki hal tersebut, orang lain akan jauh menghormati kita. Dan kita mungkin mudah untuk diterima di masyarakat. Namun saya rasa bahwa pepatah pernah mengatakan bahwa untuk melihat akhlak seseorang bisa dilihat bagaimana cara mereka berbahasa. Lalu itu menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan dalam berbahasa hanya dimiliki oleh orang-orang yang memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi ketika mereka memilih kalimat yang hanya menyudutkan orang lain, atau mereka harus mampu bertanggung jawab atas kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, dan itu hanya bisa dipikirkan oleh orang yang memiliki intelektual, akal, dan budi yang tinggi. Sehingga saya rasa bahwa definisi terbaik untuk mengatakan orang lain memiliki akal budi yang baik adalah dari bagaimana cara mereka berbahasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Wah, alhamdulillah. Begitu banyak ya perkongsian yang telah diberikan oleh Saudari Dinda. Terima kasih Saudari atas perkongsian mengenai makna tajuk perbincangan kita pada malam ini. Sememangnya benar yang dikatakan oleh Saudari Dinda. Baiklah, jika tadi panel kita menerangkan maknanya, kini tibalah masa untuk kita mendengar penjelasan ahli panel ketiga, iaitu Saudari Syamimi mengenai perkaitan antara kesantunan dalam berbahasa dan ketinggian akal budi. Silakan Saudari. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pengerusi Majlis, Saudari Afika atas soalan yang dilontarkan kepada saya. Para pecinta Melayu sekalian, berkelahilah cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dalam senyuman, marahnya dalam tertawa, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melunjak. Begitulah bait rangkap puisi Melayu Johor oleh Usman Awang yang menceritakan bagaimana orang Melayu dan orang Nusantara terdahulu menggunakan bahasa bagi melambangkan diri mereka walaupun dalam keadaan pertelingkahan dan perselisihan faham. Terima kasih Saudari Dinda dari Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap perincian kata dan maksud perkaitan antara kesantunan berbahasa lambang ketinggian akal budi. Mungkin telah diperdengarkan tadi makna bahasa, iaitu komunikasi yang digunakan oleh setiap individu yang bergelar manusia. Santun pula adalah sifat yang dihasilkan dan ditonjolkan disebabkan kepribadian kita, dan berbudi adalah melakukan sesuatu kebaikan. Tiga rangkaian tersebut amat dituntut dalam cara berkomunikasi setiap individu dalam aktiviti harian. Namun begitu, adakah kita jelas dengan sebenar-benar dan sepenuhnya makna akal budi? Setiap orang mampu berbahasa, tapi adakah mampu bersantun dalam bahasa dan mencapai ketinggian akal budi? Bersantun dalam berbahasa, belum lagi mencapai ketinggian akal budi. Apa sebenarnya akal budi ini? Akal budi adalah sehingga membawa kepada pemikiran kepada tahap intelektual seperti mana yang telah diterangkan oleh Saudari Dinda tadi. Berbicara sesuatu yang berilmu dan bermanfaat mengenai hal sekeliling dalam suasana yang penuh santun dan hemah. Menurut Syed Taufik Al-Atas, bahasa Melayu dalam bahasa yang saintifik, iaitu penuh dengan nilai pemikiran yang tinggi. Di sini saya ingin berkongsi sebuah filem karya. Antara kita pasti mengetahui filem ini kerana filem ini merupakan adaptasi dari karya novel yang amat tersohor daripada Buya Hamka, iaitu karya novel bertajuk Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk yang diarah oleh Sumo Saraya, iaitu rakyat Indonesia, mengenai sebuah kisah percintaan yang menggunakan bahasa Minangkabau, merupakan juga salah satu bahasa Melayu.
Cerita yang begitu memaparkan percakapan dan komunikasi yang penuh dengan kesantunan walaupun pada saat kekecewaan dan kemarahan sepasang kekasih Zainuddin dan Hayati. Mungkin setiap orang yang melihat cerita itu pasti akan amat terpegun bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan penuh santun. Begitulah yang dipaparkan oleh Buya Hamka melalui penulisannya dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ketinggian akal budi itu adalah apabila kita berbicara perihal sekeliling dengan penuh pengisian dalam sesuatu makna. Sebagai contoh, saya minat untuk memilih mengenai peribahasa bahasa Melayu yang boleh kita ambil sebagai satu contoh yang amat baik bagi menunjukkan bagaimana ketinggian akal budi itu digunakan dalam kesantunan berbahasa. Mari kita lihat peribahasa kecil tapak tangan, niru saya tadahkan sering digunakan apabila kita menerima sesuatu perkara daripada sebuah pihak, menerima hadiah ataupun menerima pelawaan untuk hadir ke rumah. Mengapa tidak disebut kecil tapak tangan, padang bola saya tadahkan ataupun metafora yang lebih berkata besarnya dari niru sebagai sebuah tanda penghargaan dan berbesar hati. Inilah yang disebut ketinggian akal budi orang Melayu dalam berbudi bahasa. Kecil tapak tangan, niru saya tadahkan adalah apabila kita menerima sambil meletakkan niru di atas tangan. Pemberian tersebut tidak terkena terus pada tangan supaya kita berhati-hati dalam menerima pemberian orang. Niru itu adalah perkakas yang digunakan untuk menampi padi, mengasingkan beras dan sekam setelah ditumbuk dengan alu dan antan. Beras adalah bahan makanan ruji kita, manakala sekam sifatnya tidak boleh dimakan, kenyal dan akan dibuat sebagai bahan bakar. Begitu tinggi akal budi, iaitu pemikiran intelektual dalam berbahasa untuk kesantunan. Sebab itu digunakan hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong berbanding kutukan yang tidak sedap didengar untuk menceritakan tentang penampilan seseorang. Jadi, apa yang saya boleh perincikan, bahasa dalam ketinggian akal budi pasti akan mencapai kesantunan berbahasa. Namun, berbahasa yang tidak santun amatlah jauh untuk kita mencapai ketinggian akal budi. Itu sahaja dari saya, berbalik semula kepada pengerusi majlis. Terpegun saya mendengar ujahan daripada saudara Isham ini. Terima kasih saudari atas penerangan mengenai perkaitan antara kesantunan dan ketinggian akal budi. Sememangnya kisah adaptasi mengenai tenggelamnya kapal Van der Wijk tidak dapat dilupakan dan pasti diingati oleh setiap rakyat yang pernah melihatnya. Satu filem yang sememangnya memberi impak dan memberikan kesan berkenaan dengan bahasa Melayu ini, ya. Bagaimana kesantunannya, percakapannya sopan tetapi mampu menusuk ke kalbu. Ha. Okey, baiklah. Dapatlah saya rumuskan di sini melalui kata-kata Abdul Rahman Wahid atau dikenali sebagai Gus Dur, iaitu Presiden Indonesia yang keempat. Beliau mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Orang beragama jika tidak menggunakan nalar akan budi, akan cenderung ke arah pemikiran. Renung-renungkanlah. Baiklah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Nampaknya saudari Nuria seperti sudah tidak sabar untuk berkongsi cerita dengan kita semua pada malam ini. Baiklah saudari, dengarkan ini, ya. Setiap manusia dianugerahkan dengan nilai akal budi yang baik. Namun yang demikian, individu itu sendirilah yang menentukan sama ada ingin bertindak rasional mahupun yang sebaliknya. Sebagaimana senario yang berlaku pada hari ini, pengadaptasian masyarakat dalam mematuhi prosedur operasi standard, iaitu SOP, dalam menjalani kehidupan seharian mengalami kesukaran yang agak ketara pada awalnya, sehingga timbulnya situasi yang mampu menyebabkan persilap faham dan pergaduhan. Sudilah kiranya saudari mengupas sedikit sebanyak berkaitan isu ini. Silakan saudari Nuria. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan selamat malam sidang hadirin yang dihormati. Saya kira soalan yang diajukan kepada saya cukup menarik kerana sesuai dengan keadaan yang berlaku
di seluruh dunia pada ketika ini. Baiklah, saya pasti umum mengetahui bahawa satu dunia sedang mengalami peperangan dengan tentera khaib yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Peperangan ini bukan sekadar peperangan yang kecil tetapi merupakan peperangan yang cukup besar. Wabak penyakit yang pada mulanya hanya berlaku di sebuah daerah di China kini telah merebak ke seantero dunia. Tidak kira sama ada negara tersebut negara maju, negara mundur dan negara membangun, semua sedang berperang mengatasi penyakit ini. Wabak ini merupakan satu krisis global yang disifatkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Okey, COVID-19 sudah mengubah kehidupan masyarakat kita kepada hari ini dengan satu keadaan yang dikira satu norma baharu. Jadi saya kira di Malaysia kita sudah mula berlakukan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020 dan sehingga kini kita berada di fasa PKP pemulihan. Jadi saya ingin maklum bertanya kepada saudari Dinda, bagaimanakah keadaan pandemik COVID-19 ini di negara Indonesia? Saudari Dinda boleh beri gambaran bagaimana keadaan di sana? Okey, tidak mengapa. Jadi keadaan semasa di Malaysia yang kita ketahui sehingga 31 Ogos baru-baru ini negara Malaysia sudah mencapai 96.9% kes pulih bagi COVID-19 ini. Baiklah, sepanjang tempoh tersebut pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, bukan sahaja kerajaan Malaysia, saya yakin dan percaya rata-rata kerajaan di seluruh dunia juga mengingatkan rakyat mereka untuk mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Antara SOP yang perlu kita patuhi ialah iaitu penjarakan fizikal, kerap mencuci tangan, menulis nama setiap kali ingin memasuki premis dan juga memakai pelitup muka. Baiklah, dengan soalan yang telah diberikan iaitu dengan keadaan semasa sekarang, bagaimana kita ingin mengaitkan kesantunan berbahasa lambang ketinggian akal dan budi. Di sini saya dapat tunjukkan kepada saudara dan saudari sekalian melalui arahan yang diberikan oleh menteri-menteri. Tidak kira di mana negara sekalipun, saya yakin dan percaya menteri-menteri tersebut menginginkan negara mereka dapat mengatasi wabak ini. Jadi, menteri-menteri tersebut menggunakan laras bahasa yang sopan, iaitu laras bahasa yang mudah difahami oleh pelbagai peringkat umur. Kerana apa? Jika kerajaan ingin mengarahkan rakyatnya untuk mematuhi perkara-perkara yang dapat memberi manfaat kepada negara mereka seterusnya, adalah perlu untuk mendekati jiwa rakyat itu sendiri. Jadi kesantunan berbahasa perlulah dititikberatkan agar rakyat dapat mematuhi apa yang diperkatakan oleh kerajaan mereka. Baiklah, saya dapat memberi gambaran bagaimana kerajaan Malaysia berjaya mengatasi pandemik COVID-19 ini sehingga menjadi rujukan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Perdana Menteri Malaysia sendiri menggunakan laras bahasa yang saya kira cukup dekat dengan jiwa rakyat, seperti menggunakan bahasa ayah kepada anaknya. Sebab itu saya kira Perdana Menteri Malaysia dipanggil abah oleh rakyatnya kerana jiwa Perdana Menteri itu sendiri rapat dengan rakyatnya. Jadi ini membuktikan bahawa kesantunan berbahasa yang diberikan oleh seseorang dapat mengubah tindakan rakyatnya itu sendiri. Jadi kesantunan berbahasa yang digunakan dapat melahirkan rakyat yang berbudi dan bertanggungjawab. Saya kira itu sahaja ulasan daripada saya. Sekian sahaja, kembali kepada saudari moderator. Baiklah, benar sekali segala yang diperkatakan oleh saudari Nuria. Terima kasih saya ucapkan di atas perkongsian itu.
Benarlah jika benarlah okay, saya. Pemimpin memainkan peranan penting dalam menyampaikan input-input berkaitan perubahan norma kehidupan kini. Sekiranya pujukan itu berjaya menarik hati rakyat, pasti rakyat mampu memikirkan kebaikan disuruh melakukan sedemikian. Baiklah, terima kasih ya Saudari Nuria. Tibalah masanya untuk kita mendengar suara jejaka yang kelihatan sudah bersedia untuk melontarkan ideanya. Baiklah Saudari Solihin, mulailah kiranya saudara mengupas sedikit berkaitan prosedur operasi standard iaitu SOP. Bagaimana pendapat saudara kita mampu menjalani dan mengharungi perubahan norma seharian yang kini berbeza dari sebelumnya? Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada moderator saudari Afika. Sudah kita sedar maklum ya, sama-sama. Perkembangan penularan COVID-19 pada hari ini semakin baik, tetapi masih ada kawasan yang mempunyai kluster baharu yang perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa. Jadi saya menyeru kepada semua saudara dan saudari agar sentiasa mematuhi prosedur persis standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Bermula pada 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama bermula. Pengumuman demi pengumuman yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat kita kaitkan dengan kesantunan berbahasa, lambang ketinggian budi dan akal seorang pemimpin dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Jika kita teliti ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri sepanjang berada di hadapan rakyat Malaysia menyampaikan maklumat terkini dan pengumuman penting berkenaan COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan dan Pakej Rangsangan Ekonomi, ramai memuji. Cara penyampaian maklumat yang dilakukan oleh beliau sangat mendekati semua lapisan masyarakat. Dalam satu wawancara Astro Awani, Perdana Menteri memberitahu beliau selalu memperingatkan dirinya walaupun sebagai Perdana Menteri beliau perlu mengetahui siapa penontonnya dan dalam kes ini rata-rata merupakan rakyat biasa dan mereka harus faham apa yang diucapkan. Hal ini menceritakan hal-hal yang menyentuh kehidupan mereka. Perlulah menggunakan bahasa dan contoh yang mudah. Seterusnya, laras bahasa biasa dan dekat di hati yang digunakan oleh Perdana Menteri semasa menyampaikan ucapannya dengan tenang, santai dan bersahaja walaupun hakikatnya beliau memikul satu tanggungjawab amat berat di pundaknya. Laras yang digunakan oleh beliau juga ialah bahasanya biasa, iaitu penggunaan ayat selapis yang begitu mudah difahami oleh setiap lapisan sama ada daripada golongan berpendidikan tinggi mahupun golongan yang kurang berpendidikan. Walaupun beliau merupakan pemimpin nombor satu di Malaysia, namun gaya bahasa dalam ucapannya itu seolah-olah beliau seorang lakan baik kepada rakyatnya sendiri. Seperti tiada jurang antara pemimpin dan rakyat, pernahlah kata pepatah, ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Analogi yang digunakan pula begitu dekat dalam masyarakat dan menimbulkan kelucuan pula. Sebagai contoh, apabila beliau memetik nama Makcik Kiah dalam ucapannya, ia menjadi viral dan diulang cakap oleh rakyat Malaysia kerana begitu sinonim dengan rakyat biasa. Laras biasa yang digunakan menunjukkan kesantunan berbahasa, lambang ketinggian budi dan akal. Sebagai seorang pemimpin, beliau menggunakan laras bahasa dan contoh-contoh yang dekat dengan rakyat supaya maklumat yang disampaikan mudah difahami dan rakyat dapat mengikuti maklumat tersebut. Seterusnya, kita juga teliti nada yang digunakan oleh Perdana Menteri. Walaupun disampaikan dengan bentuk nada yang santai, namun kebesanan mesej yang ingin disampaikan tersebut berjaya. Mesej yang disampaikan kepada khalayak awam amat berkesan sekali kerana Perdana Menteri menyampaikan ucapannya seolah-olah seorang ayah yang sedang memberi nasihat kepada anak-anaknya.
riak wajah beliau yang begitu lembut menunjukkan ayah ini begitu prihatin dan mampu menyelam isi hati anak-anaknya. Segala nasihat dan pesanannya seperti duduk diam-diam di rumah, jangan bergerak ke sana dan ke sini, melekat di sanubari kita. Nada yang digunakan memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat. Nada yang digunakan oleh Perdana Menteri menunjukkan kesantunan berbahasa beliau dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sebelum menutup bicara, jujurnya menurut saya, kewibawaan dan keterampilan seorang pemimpin itu dinilai daripada budi bahasa dan tutur katanya. Bahasa dipandang sebagai pakaian kita, sekiranya kita berpakaian kemas sedap dipandang oleh orang lain, kita juga memakai bahasa yang elok dan baik sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Akhir kata, marilah kita menggunakan bahasa yang santun dan baik. Baiklah, ya, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Solehin di atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. So, memangnya benar ya para hadirin sekalian. Sekiranya kita ingin kejayaan dalam mencapai sesuatu, ukurlah di badan sendiri. Perkemaskan diri kita agar orang lain mampu mencontohinya. Dan ingat, lihatlah siapakah para pendengar kita agar penggunaan laras bahasa itu mampu diterima oleh mereka yang mendengar. Alhamdulillah, selesai sudah pusingan pertama webinar kita pada malam ini. Sebelum memasuki arena pusingan kedua, ingin saya jelaskan kepada para hadirin. Apabila disebut kesantunan berbahasa, pasti berlegar-legar di minda pendengar bahawa topik ini berkaitan menjaga percakapan. Namun, sedarkah anda bahawa sebenarnya berbahasa bukan sekadar melalui kata-kata, malah perbualan itu juga mampu terungkap melalui bahasa tubuh. Oleh yang demikian, sudilah kiranya saya menjemput saudari Nuria untuk pusingan yang kedua kembali untuk menerangkan kepada kami berkaitan berbahasa bukan lisan ini. Persilakan, saudari Nuria. Baiklah. Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Kesantunan berbahasa. Bahasa merupakan medium yang digunakan ketika kita berkomunikasi. Semasa berkomunikasi, aspek kesantunan berbahasa harus dititikberatkan. Kesantunan bahasa ini merujuk kepada nilai sopan menggunakan perkataan yang sopan, halus dan indah. Komunikasi melibatkan penyampaian idea, perasaan dan perasaan kepada pihak lain. Manusia berkomunikasi kerana ingin mempengaruhi pemahaman orang lain, sikap dan juga tindakan pihak lain sama ada mereka bersetuju atau tidak atas sesuatu isu tersebut. Komunikasi dapat dikelaskan kepada dua bahagian iaitu lisan dan juga bukan lisan. Lisan seperti perkataan, seperti ucapan, perbualan, manakala bukan lisan kita dapat lihat melalui bahasa tubuh seperti mimik muka dan tingkah laku. Bahasa tubuh mimik muka seperti senyum, pandangan, menaikkan alis mata dan tingkah laku kita juga dapat melihat apabila seseorang itu berbicara seperti saya sedang berbicara, saya gemar untuk menggerakkan tangan saya. Jadi inilah bahasa tubuh yang kita gunakan ketika melakukan komunikasi. Jadi soalan yang diajukan oleh saudari pengerusi terhadap saya, pengalaman saya dalam komunikasi yang melibatkan bahasa tubuh. Baiklah, pengalaman saya yang saya kira saya dapat kongsi pada malam ini ketika memberikan ucapan dan juga perkongsian. Jadi ketika saya memberikan ucapan dan perkongsian, saya gemar untuk menggerakkan tangan saya kerana melalui pergerakan tangan ini akan menjadikan seseorang itu lebih berkeyakinan ketika menyampaikan ucapan. Baiklah, dalam konteks organisasi sebenarnya, komunikasi yang tidak berkesan dalam sesebuah organisasi akan menyebabkan aliran kerja tidak lancar dan akan mewujudkan permasalahan terhadap organisasi tersebut.
Hal ini kerana komunikasi memainkan peranan yang penting dalam usaha memastikan organisasi sentiasa dapat memenuhi apa yang dikehendaki oleh ahlinya. Dalam sesebuah organisasi, ahli memerlukan informasi yang lebih tepat dan ringkas serta mudah difahami agar senang untuk mereka menyampaikan kepada orang lain. Penerimaan maklumat yang tidak tepat menjadikan sesebuah organisasi itu bermasalah dan tidak mendapat menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Baiklah, saya dapat berikan contoh seperti tadi iaitu pergerakan badan kita. Okey, sebagai contoh, jika saya berbicara, saya ingin memberikan arahan kepada seseorang melalui contoh sebagai Kira, bolehkah kamu mengikut segala atau cara yang telah saya tetapkan? Jadi, saya sebagai orang yang menerima arahan tersebut, baik, boleh. Jadi dengan pergerakan anggukan ini menunjukkan kita faham dengan apa yang diucapkan oleh orang tadi. Jadi pergerakan tubuh badan ini penting ketika melakukan komunikasi. Selain itu, pandangan mata kita, okey, melalui mata ini boleh menjadi, jangan dari mata turun ke hati, tapi pandangan mata ini kita perlu gunakan pandangan mata ini ketika kita berbicara dengan seseorang. Lihat matanya, kerana apa? Itu boleh menjadikan dia lebih yakin dengan apa yang kita katakan. Baiklah, seterusnya pergerakan badan seperti tangan dan kaki seperti yang saya berikan tadi. Apabila melakukan ucapan, mungkin kita boleh bergerak-gerak dari satu tempat ke suatu tempat supaya penonton tidak bosan dengan pergerakan kita yang hanya berdiri sahaja. Jadi sebenarnya pergerakan ataupun bahasa tubuh ini sangat penting dan perlu diselarikan dengan komunikasi kita, kerana apa yang kita tuturkan tidak menggambarkan dengan tepat apa yang kita sampaikan. Jadi melalui bahasa tubuh inilah membantu kita untuk memberikan komunikasi yang baik yang mudah difahami oleh pendengar. Jadi bahasa tubuh ini mampu untuk melancarkan komunikasi kita antara pendengar dan membantu seseorang untuk memahami mesej yang kita sampaikan dengan lebih tepat. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya mengenai bahasa tubuh. Kembali kepada saudari moderator. Sekian. Baiklah. Wah, pandai ya saudari Nuria menggunakan unsur-unsur kecindan di situ. Ingat rakan-rakan, jangan sampai mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, tapi kita menggunakan mimik muka dan penggunaan mata itu sebagai salah satu memahamkan apakah sebenarnya yang hendak disampaikan. Ha, lebih-lebih lagi, ya kan? Lebih-lebih lagi sekarang ini kita banyak berkomunikasi secara menggunakan dalam aplikasi Google Meet, pembelajaran secara atas talian. Jadi mimik muka ini kadang-kadang memainkan peranan yang penting. Sama ada kita faham ataupun dalam keadaan gelisah, sedih, semestinya memainkan peranan. Baiklah. Ya, betul. Terima kasih ya saudari Nuria di atas pendapat dan penjelasan yang bagi saya sememangnya begitu bernas sekali. Okey. Sama-sama. Seterusnya ingin saya jemput juga saudara Solehin. Bagaimana pula dengan ahli panel kita yang kedua ini iaitu saudari Solehin yang merupakan siswa Universiti Putra Malaysia berkenaan perkara yang sedang kita perbincangkan ini iaitu berbahasa bukan lisan. Silakan saudara. Saudara Solehin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Kesantunan berbahasa lambang ketinggian budi dan akal merupakan tajuk yang kita bincangkan pada ketika ini. Seperti yang dikemukakan oleh moderator, saudari Afiqah, berbahasa juga boleh diungkapkan melalui bahasa tubuh badan. Bagaimana bahasa tubuh badan tersebut? Setiap kali wujudnya jalinan interaksi verbal antara dua pihak tanpa disedari akan melibatkan gerak laku atau gerak-geri kecil, gerakan mata, perubahan sikap tubuh
dan ekspresi wajah. Secara sedar atau tidak, perlakuan dan gerak yang dimunculkan ini menjadi pelengkap kepada situasi berbicara yang sebenarnya. Namun dari satu sudut telah wujud interaksi menggunakan bahasa tanpa ucap atau bahasa tubuh badan yang masih lagi mempunyai makna yang, dan tafsiran khusus. Bahkan ada kalanya perlakuan atau pernyataan bahasa tubuh badan ini mampu memberi kesan kepada pasangan yang ingin diajak untuk berinteraksi. Bahasa tubuh badan merupakan tanggapan pertama kepada orang lain yang ingin berkomunikasi dan seterusnya menilai diri kita. Sebagai contoh, perwatakan fizikal seperti cantik atau tidak, kaya atau miskin, tinggi, berat badan, pakaian dan sebagainya memberikan mesej yang tertentu kepada orang lain terhadap diri kita. Seseorang akan terus dapat menilai atau mengenali diri kita berdasarkan perawakan fizikal kita. Bahasa tubuh badan juga boleh menunjukkan rasa hati seseorang individu. Perasaan gembira, sedih, suka, marah dan sebagainya ini dapat digambarkan melalui bahasa tubuh badan. Sebagai contoh, mimik muka yang digambarkan oleh seseorang tersebut dapat menggambarkan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan dan ketakutan. Sebagai contoh, apabila dalam pertandingan sajak contohnya, mimik muka, pergerakan tubuh badan, pergerakan mata, nada suara dan lupa luaran merupakan aspek yang penting semasa mendeklamasikan sebuah sajak. Seseorang itu dapat melontarkan maksud sajak kepada penonton dengan menggunakan bahasa tubuh badan. Sebagai contoh, apabila penyajak mendeklamasikan sajaknya sedih, penyajak akan menggunakan nada melankoli, mimik muka penyajak akan sayu dan hiba, pergerakan tubuh badan penyajak akan lemah dan lonlai, dan mata penyajak akan lebih memandang ke bawah untuk menunjukkan kesedihan yang penyajak hadapi. Oleh itu, jelaslah bahawa dalam menyampaikan sajak ini, bahasa tubuh badan memainkan peranan penting dan untuk menyampaikan maksud yang ingin disampaikan agar sajak yang disampaikan tersebut dapat difaham baik oleh pendengar. Kesimpulannya, kepentingan komunikasi bukan lisan atau bahasa tubuh badan dalam rantaian ekonomi. Rangkaian komunikasi pastinya tidak dapat disangkal lagi. Komunikasi bukan lisan diibaratkan seperti butiran yang dapat menyelahkan lagi proses komunikasi lisan agar rantaian komunikasi ini memberikan kesan kepada pemakainya. Dalam erti kata yang lebih mudah, aspek komunikasi bukan lisan perlu hadir bersama-sama dengan komunikasi untuk melahirkan proses komunikasi yang lebih efektif. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Solehin di atas perkongsian sebentar tadi. Kita telah mendengar penerangan yang disampaikan sama-sama oleh ahli-ahli panel yang merupakan penuntut di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Kini, tibalah masanya kita beralih pula kepada ahli panel yang berasal dari negara jiran. Ha, lain dan tidak bukan, saudari Dinda. Saudari? Baiklah saudari, menurut pengetahuan saya di Indonesia terdapat pelbagai suku bangsa seperti suku Sunda, Batak, suku Betawi, suku Banjar dan banyak lagi. Adakah benar? Ya benar. Baiklah, masih banyak suku yang mungkin belum. Betul. Sebagaimana tadi Dr. Syaiful juga ada memberikan kata-kata bahawa lebih kurang 700 logat atau bahasa suku-suku yang berbeza di Indonesia. Baiklah, ini saya ajukan kepada saudari. Di mana masing-masing suku-suku yang berbeza ini menggunakan dialek yang pastinya berbeza sehinggakan ada perbezaan yang agak begitu ketara, terutamanya seperti logat suku Sunda, seperti kata saya. Tetapi mengikut logat suku Sunda disebut sebagai kuring. Justeru ingin saya bertanyalah kepada saudari Dinda, adakah perbezaan ini kadangkala menyebabkan berlakunya persilasan faham atau masing-masing mampu membezakan dan mengerti latar belakang bahasa masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Nur Afika atas pertanyaannya. Saya akan mulai menjawab apakah dengan banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari tradisi ataupun bahasa dan dialeknya itu akan membuat kita salah paham antara satu sama lain. Saya rasa selama ini saya tidak pernah mengalami mengenai salah paham atas dialek orang lain, namun karena saya rasa bahwa pertanyaannya cukup menarik, jadi saya melakukan beberapa riset dengan teman saya apakah mereka pernah merasakan salah paham dengan dialek orang lain. Namun kebanyakan dari mereka mengatakan, hampir seluruh dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan dialek orang lain. Saya rasa bahwa hal ini dipengaruhi oleh pelajaran yang kami dapatkan ketika kami TK, SD, SMP, SMA sampai di bangku kuliah mengenai pelajaran toleransi. Toleransi mengajarkan kita bahwa kita harus menerima satu sama lain walaupun kita memiliki perbedaan. Saya rasa bahwa Indonesia terbentuk bukan karena satu persamaan, tetapi kami terbentuk karena banyak sekali perbedaan yang kami toleransi satu sama lain. Saya rasa bahwa hal itu sangat penting mempelajari mengenai toleransi karena akan berguna kepada kita untuk menghormati perbedaan itu sendiri. Saya rasa bahwa salah paham akan sulit terjadi karena pelajaran tersebut. Saya rasa hal ini sangat berpengaruh ketika kita merasa bahwa ketika ada perbedaan itu bukan suatu hal yang harus disalahpahamin, karena mungkin ada keunikan-keunikan yang baru kita ketahui, sehingga kita harus mencoba untuk menerima. Terkadang banyak sekali perbedaan dialek di sekitar saya, bahkan ada di universitas saya, kan banyak sekali orang-orang yang berasal dari daerah. Jadi saya pernah mendengar bahwa dialek ataupun daerah yang bahkan belum pernah saya dengar sebelumnya. Namun, saya berterima kasih kepada UMSU untuk mengantarkan saya kepada tempat yang membuat saya melihat banyak sekali perbedaan dialek ataupun perbedaan orang-orang yang ada di daerah. Karena pada dasarnya Indonesia punya 34 provinsi dan kami dipertemukan di salah satu daerah di mana saya berjumpa dengan orang-orang Papua yang mungkin sangat sulit untuk saya ajak berbicara contohnya. Namun ketika kami berada di tempat yang sama, kami berbicara mengenai dialek kami masing-masing ataupun daerah mereka masing-masing dengan dialek kami masing-masing. Hal ini cukup menarik karena terkadang ketika kita melihat suatu keunikan dari dialek orang lain, kita belajar untuk apakah dialek itu bisa kita ikutin karena itu sangat menarik bagi kita. Jadi saya rasa bahwa kita tidak perlu bersalah paham atas dialek orang lain karena mereka memiliki keunikan masing-masing. Di daerah saya juga, di universitas saya juga banyak sekali orang-orang yang berasal dari daerah lain. Kami mencoba untuk menerima satu sama lain walaupun mereka menggunakan dialek yang berada di daerah-daerah terpencil yang mungkin saya belum pernah ke sana, tetapi terkadang saya mencoba untuk mengerti apa yang mereka katakan karena pada dasarnya sangat sulit untuk mengerti pertama-tama, namun seiring berjalannya waktu saya mencoba untuk mengerti apa yang mereka katakan. Dan saya rasa bahwa salah paham yang sampai marah-marahan atau yang lainnya itu tidak pernah terjadi. Kita hanya mencoba untuk mengerti satu sama lain walaupun banyak sekali perbedaan yang terjadi. Jadi saya rasa walaupun ada perselisihan bukan karena dialeknya, tetapi karena pemilihan kata yang mungkin sedikit menyinggung, sehingga jadi kesalahpahaman. Jadi toleransi mengajarkan saya untuk menerima perbedaan itu sendiri, dan salah paham akan terselesaikan karena kita sudah belajar mengenai perbedaan itu sendiri. Maka saya rasa bahwa hal itulah yang perlu kita pelajari. Semoga ini bermanfaat bagi bukan hanya saya, tetapi bagi kita semua yang ada di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih. Itu merupakan satu pengalaman dan pengetahuan yang baru ya bagi saya untuk mengetahui kepelbagaian bahasa-bahasa di Indonesia. Maafkan saya, logat-logat di Indonesia. Dapatlah saya rumuskan berdasarkan ujahan yang diberikan oleh saudari Dinda, toleransi atau saling memahami antara satu sama lain haruslah dititik beratkan dan haruslah kita ambil perhatian. Kerana perbezaan kita kadang-kadang boleh menyebabkan ketidakselesaan. Namun, sikap toleransi itulah yang mampu menjadikan ketidakselesaan itu sesuatu perkara yang baik. Kerana kita belajar melalui pengalaman. Hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian.
Kini tibalah masa panel yang dinanti-nantikan, iaitu Saudari Wardah yang nampaknya sudah bersedia untuk memberikan penjelasan pada malam ini. Baiklah, tadi jika tadi kita telah lihat dan telah diperjelaskan berkenaan bagaimana kepelbagaian dialek, maafkan saya, dialek ya, di Indonesia mampu menyatukan rakyat, ingin saya ajukan kepada Saudari Wardah. Seringkali kita diperdengarkan dengan kata-kata berkenaan masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu ini orangnya sopan dan baik. Sebagaimana setiap kali rakyat Malaysia berhijrah ke negara-negara timur, mereka lebih ramah dan teruja apabila bertemu dengan pelancong-pelancong yang berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Bolehkah saudari memberikan pendapat berkenaan pernyataan tersebut? Mengapakah berbahasa dalam bahasa Melayu ini dikatakan lebih sopan didengar berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain? Dipersilakan saudari. Kata orang, bahasa berfungsi sebagai jambatan antara satu sama lain dan juga merupakan cerminan budaya sesebuah masyarakat. Dalam negara kita sendiri, bahasa memainkan peranan seperti alat komunikasi. Tetapi, semasa kita berjalan ke seberang laut, bahasa telah menjadi satu lambang bagi budaya dan bangsa. Kalau sudah lama anak negeri mengembara di negeri orang, mestilah dia rasa gembira dan deruja apabila dengar bahasa diri sendiri. Pada masa ini, bahasa seumpama sebarang kunci. Ia dapat cepat membuka pintu hati dua orang yang tidak pernah berjumpa kerana kedua-dua mereka mempunyai sebahagian ingatan yang sama, iaitu asal dari negara yang bercakap suatu bahasa yang sama. Bagi penghijrah itu, kunci ini juga mengingatkan tempat asal dan identitinya. Keramahan dan perasaan kekitaan tiba-tiba timbul dan dia tidak rasa terpencil di luar negara. Tambahan pula, penghijrah itu mesti rasa bangga kerana teman senegaranya menggunakan bahasa Melayu dengan cara sopan dan baik di negeri orang. Kerana dalam mata orang asing, pelancong-pelancong itu telah melambangkan imej Malaysia yang ramah dan bertertib. Tentang soalan mengapa berbahasa dalam bahasa Melayu dikatakan lebih sopan didengar. Sebagai orang asing, saya rasa yang pertama, bahasa Melayu mempunyai intonasi yang merdu, irama yang baik serta nada yang lembut. Misalnya, apabila orang muda bercakap terhadap orang tua atau orang rentah kedudukannya bercakap terhadap orang tinggi kedudukannya, mereka sentiasa menggunakan kata yang baik dan nada yang lembut dan halus. Cara itu boleh menggambarkan adat istiadat kaum Melayu, iaitu sentiasa ramah tamah, beradab, berbudi bahasa. Selain itu, dalam bahasa Melayu terdapat banyak kata sopan seperti minta maaf, tumbang lalu, sila duduk dan sebagainya. Cara ini menjadikan bahasa Melayu didengar lebih sopan dan beradab berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Wardah di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Wah, sebenarnya saya begitu kagum ya melihat seorang yang sememangnya berasal daripada China mampu dan berupaya untuk berucap dalam bahasa Melayu dengan begitu fasih. Tahniah saya ucapkan kepada Saudari Wardah. Ya, betul tu. Ya, baiklah. Alang-alang Saudari Wardah telah mengeluarkan kata-kata seninya, iaitu pantun. Izinkan saya juga berpantun untuk memanggil panel kita yang seterusnya. Ukiran berkelok keris berseni, diasah selia ketua biduanda. Wahai saudari, jawablah pertanyaanku ini. Sudilah kiranya kongsikan ilmu yang ada.
Saudari Nur Syamimi, sebagai panel kita yang terakhir, silakan dengar pertanyaan yang terbuku di minda saya ini ya. Setelah mendengar ujian-ujian dari setiap panel, saya terdetik untuk bertanya, apakah sebenarnya cara yang sesuai bagi mengelakkan berlakunya pergerakan bahasa tubuh yang tidak sesuai sehingga menyebabkan perselisihan faham dan ketidakselesaan? Silakan saudari. Baik, terima kasih kepada saudari Afiqah. Baik, marilah saya menjawab persoalan yang terbuku di hati, terbuku di minda supaya ya, dapat dilena malam ini. Okey, apakah cara yang sesuai bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham melalui bahasa tubuh? Bahasa tubuh atau kita boleh ambil luasnya adalah sebagai bahasa bukan lisan. Bahasa bukan lisan seperti yang kita ketahui terbahagi kepada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira sewaktu kita sedang berkomunikasi. Antaranya ialah simbol, gerak tangan, sentuhan, pergerakan vokal dan waktu. Ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan mengenai bahasa bukan lisan sewaktu sedang berkomunikasi. Baiklah, yang pertama yang amat penting adalah kita perlulah mengawal perasaan sewaktu kita berbicara. Sebenarnya, untuk pengetahuan hadirin semua, sebelum perkataan keluar dari mulut kita, sebenarnya ia dikawal oleh perasaan dan juga minda bawah sedar yang ada di bawah sini. Okey, sewaktu kita ingin berkomunikasi dengan orang, sebelum kita berkata, perasaan yang mengawal setiap perkara. Jadi perasaan adalah jantung. Jantung yang berdegup. Mungkin saudari semua, saudara pernah mengalami apabila kita rasa gemuruh, jantung kita akan berdegup dengan kencang dan laju. Dan di situlah tersimpannya perasaan. Perasaan tidaknya terletak di hati tetapi di jantung. Okey, apabila perasaan di jantung, dia akan hantar kepada fikiran bawah sedar di sini, barulah perkataan itu akan keluar. Maknanya, sebelum kita berkata-kata, bahasa tubuh ataupun ekspresi muka kita akan terkeluar dahulu, akan dipaparkan dahulu sebelum kita berkata-kata. Pernah ke orang sakit macam saya sakit ni, aduh, macam tu, tak ada kan? Mesti macam, aduh, sakitnya. Ekspresi muka tu ekspresi dulu, tak ada orang yang akan berkata dahulu baru memaparkan ekspresi muka. Disebabkan itu, kita perlulah mengawal perasaan sewaktu berbicara kerana perasaan dijantung oleh hati, perasaan dikawal oleh jantung dan dihantar ke ingatan bawah sedar, barulah dikeluarkan melalui kata-kata. Yang kedua ialah kita perlulah mendalami budaya atau sensitiviti audiens atau pendengar serta penonton yang sedang kita berkomunikasi. Mungkin bagi kita, simbol yang kita biasa gunakan di negara Malaysia ataupun di mengikut budaya kita akan diterima pakai apabila kita pergi ke luar negara. Namun sebenarnya tidak. Mungkin kita biasa menggunakan simbol ibu jari ini sebagai simbol bagus, tetapi simbol ini sebenarnya tidak boleh sama sekali sesuka hati digunakan sewaktu kita sedang melancong di Greece ataupun di Timur Tengah, kerana simbol ibu jari yang bermaksud bagus ini adalah membawa kepada simbol lucah yang digunakan di Greece, iaitu apabila orang Greece yang tengok simbol ini, mereka akan menganggap simbol lucah yang bermakna ingin meliwat orang yang ditujukan simbol bagus ini. Disebabkan itu, kita perlu mengkaji budaya seseorang, budaya penonton yang sedang kita berkomunikasi dengannya. Sama juga dengan simbol seperti ini. Mungkin simbol ini digunakan oleh beberapa penganut agama untuk upacara penyembahan sembahyang, tetapi simbol ini, tangan ini juga digunakan sebagai ucapan selamat datang oleh orang Thailand, iaitu sawadikap. Okey, disebabkan itu kita tidak boleh memarah orang sesuka hati apabila mereka menegur ataupun kita menggunakan simbol. Mungkin budaya mereka
bagi mereka tidak boleh menggunakan simbol itu, tetapi bagi kita telah menjadi kebiasaan. Yang seterusnya ialah kita perlulah sentiasa menitik beratkan waktu sewaktu berkomunikasi. Kenapa menitik beratkan waktu? Mungkin pada sewaktu kita sedang berbicara atau ingin menyampaikan sesuatu maklumat, maklumat itu ataupun perkataan itu sebenarnya betul dan amat manis dan tak ada apa-apa masalah pun jika kita dengarkan. Tetapi jika disampaikan pada waktu yang salah, ucapan perkataan yang disampaikan itu terus menjadi satu kesalahan. Disebabkan itu, perbalahan akan berlaku. Mungkin kalau kita sedang penat, perkataan-perkataan itu akan mengganggu fikiran kita hinggakan menyebabkan ayat yang betul, maklumat yang benar untuk kita dengar tetapi tidak dapat diterima kerana waktu yang tidak tepat. Disebabkan itu, keinginan untuk bertutur ataupun berbahasa kadang-kadang besar untuk sebahagian orang sehinggakan tidak pedulikan kalau ia bertutur hak atau batil, bertutur dengan benar atau dusta, dengan bersungguh-sungguh atau bergurau pada waktu yang tepat atau tidak, berguna atau tidak. Sebelum saya akhiri saya punya penyampaian pengisian pada malam ini, jadi ingin saya tekankan untuk kita berbicara perlulah kita mengawal perasaan, perlulah kita menganalisa budaya orang yang sedang kita berkomunikasi dan juga pada waktu yang tepat. Semoga bahasa yang kita gunakan ini menjadi pucuknya menjangkau langit, akarnya pula begitu dalam mencengkam bumi, dah hanya bulat dan besar. Daunnya pula rimbun dan menghasilkan buah yang ranum. Buahnya dinikmati manusia dan haiwan serta mengenyangkan dan membahagiakan kehidupan mereka. Itulah ibarat kalimah yang boleh kita gunakan dan kita perlu ingat sewaktu kita ingin berbicara dan berbahasa sesama manusia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wah, saya begitu terkesima mendengar ujian yang diberikan oleh saudari Syamimi. Sememangnya satu tips yang terbaik ya untuk kita sebagai manusia di mana kita ingin berbicara dengan seseorang, itu merupakan salah satu yang perlu kita titik beratkan, yang perlu kita amati. Ingat, yeah. Catat dan lakukan. Terima kasih saudari Syamimi. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana sudi menerima jemputan kami daripada pihak penganjur untuk membincangkan isu kesantunan berbahasa yang sememangnya harus dititik beratkan agar kemodenan negara itu seiring dengan ketinggian akal budinya. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya jemput seseorang. Ya. Yeah. Lelah Tuan tampil perkongsian Tuan sebagai hawa telinga. Dengan ini saya menjemput tetamu jemputan kita yang didatangkan khas dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh iaitu Encik Khairul Anwar bin Ismail yang juga tidak lain tidak bukan merupakan selaku penyelaras program Anak Muda Pencinta Bahasa Melayu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Fika? Alhamdulillah, sihat Encik. Alhamdulillah. Apa khabar semua penonton dari IPG Kampus Ipoh, sihat semua? Apa khabar pelajar-pelajar dari ataupun mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris? Apa khabar pelajar apa mahasiswa Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara? Apa khabar mahasiswa Universiti Putra Malaysia dan alhamdulillah semua penonton kita pada malam ini. Pertamanya terima kasihlah Fika kerana berjumpa saya dan tanya kepada semua panel yang ada hari ini yang dapat mengulas dengan baik isu yang atau tajuk yang kita kemukakan pada hari ini. Dan terima kasih dan tanya juga kepada semua penonton. Semua yang berada menyaksikan webinar pada malam ini, tanda sokongan kita kepada
bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa yang kita cintai. Ya, Fika? Ya, Cik. Ya, betul. Alhamdulillah, Cik. Okey, saya teruskan bicara saya boleh, Fika? Ya, silakan, Cik. Okey, bahasa Melayu merupakan bahasa yang cukup unik. Dan kalau dikira dari segi keunikan, kaganahnya, kekayaannya berbanding dengan bahasa lain, memang nampak ketara. Sebab bahasa kita, kalau kita tengok bahasa Melayu ni, dia punya keunikan sampai disebut oleh tadi Wardah kita dengar. Bila bercakap penuh dengan intonasi, nampak kelembutannya, nampak santunnya. Jadi kekayaan ini, kekayaan kaganah ini, sepatutnya kita sebagai orang Melayu, tak kiralah di Indonesia ke, di Malaysia ke, sebab cuma perbezaannya di Malaysia, kita bila Melayu tu tak kira kalau kita baca tadi yang dibaca oleh moderator Afrika, sajak sastrawan negara Osman Awang di Melayu, di Malaysia, kalau disebut Melayu, Jawa pun Melayu, Banjar pun Melayu. Tapi di Indonesia mungkin tak takrifan yang berbeza. Tapi sebenarnya kita semua dalam kelompok dan keluarga Melayu. Jadi saudara dan saudari sekalian, kalau kita lihat, bahasa Melayu ini memang cukup unik. Bahasa yang penuh kekayaan. Tadi disebut kita tengah dialek. Dialek yang berbeza sama ada di Indonesia atau di Malaysia. Tapi sebenarnya dialek itu menunjukkan kita kaya. Bukan itu yang menunjukkan kita ketinggalan. Tapi itu menunjukkan kita kaya. Dan hari ini kita berbicara tentang tajuk kesantunan berbahasa. Okay, santun berbahasa. Inilah satu daripada kekayaan bahasa Melayu. Bahasa yang punya kesantunan tadi. Wardah mengakui. Wardah dari negara Cina pun mengakui bahawa bahasa Melayu cukup tinggi dengan kesantunan. Kalau kita tengok dari segi sistem panggilan tadi, orang Melayu diajar, okay, dalam bahasa Melayu itu diajar, kita ada sistem pemanggilan menunjukkan tata tingkat yang berbeza. Bukan tata tingkat itu menunjukkan kasta atau perbezaan taraf dan sebagainya. Tapi tata tingkat itu sebagai satu penghormatan kepada yang lebih tua, kepada yang diraikan dan sebagainya. Okay? Kalau kita tengok dalam segi keluarga sendiri, daripada yang sulung sampai kepada bongsu, kita ada sistem panggilan kita. Tak macam sesetengah bahasa. Daripada apa di yang lahir sulung tu, sampai ada bongsu, pak lungnya sampai pak su tu, bertingkat-tingkat menunjukkan terperincinya masyarakat Melayu lama untuk menampakkan kesantunan berbahasa Melayu itu. Selain daripada itu, kalau kita tengok bahasa Melayu ada rujukan hormat sama ada dalam keluarga rujukan hormat untuk warisan ataupun rujukan hormat kerana penarafan yang didapat. Memang kita hormat tu tanda kita sopan. Okay, hormat kepada orang lain, insya-Allah orang akan hormat kepada kita. Nah, itu satu yang uniknya dalam bahasa Melayu. Nah, saya rasa, saya fikir anak-anak muda yang ada di hadapan ini adalah pencinta kepada perkara itu. Karena bahasa itu menunjukkan santunnya, santunnya bahasa Melayu itu mempunyai keunikan yang saya sebut tadi, tiada ada ataupun sukar didapati daripada bahasa lain. Saya tu kalau kita tengok dalam seni berbahasa, bahasa Melayu. Kita ada pantun, tadi orang duduk berpantun. Tengok pelambangan yang disampaikan. Nadanya menunjukkan betapa santunnya dalam bahasa Melayu. Kita tengok pula peribahasa. Banyak pengajaran yang disampaikan dengan penuh pelambangan. Ular menyusur akar, tidak akan hilang bisa. Maknanya cukup tinggi. Orang Melayu mengkaji tengok alam dan menjadikan alat itu sebagai pelambangan kepada tingkah laku kita, pengajaran dalam kehidupan kita. Okey, saudara dan saudari sekalian, selain itu, kita tengok dalam bahasa Melayu juga mempunyai pelbagai variasi bahasa. Bahasa yang variasi dengan pelbagai keadaan. Dalam situasi sopan, mesra, kita gunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang menunjukkan kemesraan. Okay, kita tak ada dalam waktu mesra kita guna bahasa yang formal pula. Rasa tak mesra tu, kejelekan tu kan hilang. Tapi kalau waktu sopan, waktu mesra, kita guna bahasa mesra. Waktu rasmi, ada rasmi. Waktu lain, waktu marah, ada bahasa yang menunjukkan kita marah.
Sebab tu dalam bahasa Melayu ada juga bahasa halus. Nak tunjukkan betapa lagi nak sopannya dalam bahasa kita tu. Halus, contoh orang mengandung, nak tunjuk halus lagi panggil apa? Berbadan dua. Apa lagi? Nak buang air, nak berak, berak, buang air, buang air kecil, buang air besar. Sebenarnya hasil dia sama je. Tak ada beza. Tersebut berak, tersebut buang air, kita sebut buang air besar. Sama je hasil dia. Bau pun sama. Tak adalah kita sebut bila kita berak, nah bau dia busuk. Bila sebut buang air besar, bau dia wangi. Tak. Tapi di situ nak menunjukkan kesantunan dalam berbahasa. Saudara-saudari sekalian, selain daripada bahasa santun tadi, kesantunan bahasa santun, saya ingin mengulas satu perkataan atau satu terma yang mungkin sebelum ini saudara-saudari belum pernah dengar ataupun dah pernah dengar tapi belum mendalaminya, iaitu bahasa berbudaya. Bahasa berbudaya ni dalam kerangka standar bahasa Melayu, satu kerangka yang kami bina, kebetulan saya pun sebagai panelnya, menggunakan istilah bahasa berbudaya ini. Dan istilah yang sama juga diberikan oleh Profesor Dato' Awang Sarian. Dalam apa penulisannya, dia mentakrifkan bahasa berbudaya ini mempunyai beberapa ciri atau sifatnya. Antaranya ialah bahasa akaliah, iaitu bahasa ilmu, bahasa tinggi, bahasa merentas pelbagai ranah tamadun, dan bahasa supra. Maknanya di sini, uniknya bahasa Melayu kerana ada budaya, kan? Ada budaya. Jadi saya sebut tadi, sistem panggilan kita jumpa dengan orang yang lebih tua. Apa sistem panggilan yang patutnya kita kita nak sebut? Gunakan. Macam ini saya pakai begitu nampak lawa tak ni Fika? Mungkin nak nampak ni nak panggil apa ni, pengantin ke, pakcik ke, nak panggil apa. Jadi nak jaga budaya tu, itu bahasa Melayu uniknya yang ada budaya ini berbeza dengan bahasa-bahasa lain. Okey? Ini yang patut kita kita fahami, dan bukan setakat faham, kita patut bangga, dan akhirnya kita akan menjadikan bahasa ini bahasa yang kita akan guna sehingga cucu anak cucu kita tadi. Dan kita tidak akan menyesal untuk terus menggunakan bahasa Melayu secara sopan, kerana di dalam bahasa yang bersopan itu, kerana dalam bahasa itu menunjukkan ketinggian ilmu seseorang, nilai budinya, sebab kerana orang boleh mengukur tahap nilai budi, tahap ilmu seseorang melalui ungkapan, melalui percakapan dan melalui tutur kata seseorang ketika berkata-kata. Jadi harapan saya sebagai orang yang sudah masuk usia yang tak kata lanjut lagi, Afiqah boleh panggil lanjut lah. Tak lanjut lagi. Makan garam makcik. Lebih asam garam makcik. Yang mungkin dahulu daripada anda sekalian, saya ingin menyerulah dan menaruh harapan yang tinggi kepada semua anak muda yang berada di hadapan, anak-anak saya, adik-adik saya, supaya teruslah berbangga dengan bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu memang bahasa yang hebat. Okay? Jadi teruslah jadi pewaris bahasa Melayu, terus memperjuangkan bahasa Melayu, jangan malu berbahasa Melayu, kerana kita sebagai bangsa yang memiliki, yang dianugerah oleh Allah sebagai orang Melayu, kepada bahasa kita, jagalah bahasa kita. Kerana ada nilai banyak, nilai budi yang memang tinggi dalam bahasa kita. Kata pepatah, hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Jadi itulah saja sedikit kupasan daripada saya untuk webinar malam ini. Panjang sangat lagi, semua pun mengantuk. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada penganjur, tahniah pada semua, khususnya kepada panel dan kepada yang menonton pada malam ini. Dan saya rasa kita tak boleh habis kat sini lagi. Dah habis malam ni, terus kongsikan kita punya rakaman ni untuk rakan-rakan yang di luar, supaya apa yang kita bincang pada malam ini akan memberi manfaat kepada yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairul di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sememangnya kesatuan berbahasa bukan sekadar ucapan harian ya, tetapi juga gelaran hormat peribahasanya itu menunjukkan kesenian-kesenian dan kehalusan bahasa Melayu. Apabila Encik Khairul menyebut berkenaan bahasa Melayu ini mempunyai bahasa halus, saya terlintas di fikiran mengenai perkataan selalu yang dikaitkan dengan wanita ya, kalau di dapur jangan menyanyi, kalau tidak kahwin dengan orang yang lebih tua. Sebenarnya masyarakat dahulu ingin menyatakan bahawa tidak eloklah, tidak gemar kita menyanyi ketika sedang memasak, takut nanti aliurnya memercik ke makanan. Ha, itulah sebenarnya bahasa-bahasa Melayu yang digunakan pada oleh masyarakat dahulu, dia hendak menegur tetapi menggunakan bahasa halus yang memerlukan kita untuk berfikir dan oh ya, benar apa yang dikatakan ini. Baiklah, sebelum saya menutup sesi webinar kita pada hari ini, saya ingin membuka ruang dan peluang kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan kepada mana-mana ahli panel kita di ruangan komen yang telah disediakan. Bolehkan, sekiranya ada soalan boleh diajukan dan kita akan bincangkan bersama. Anda boleh mengutarakan soalan di bahagian komen sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Ha, ya, boleh. Silakan, sekiranya ada soalan. Baiklah, soalan yang pertama. Ha, sudah terpapar ya. Bagaimanakah peranan guru untuk memupuk perasaan cinta kepada bahasa Melayu? Dipersilakan mana-mana panel untuk memberikan jawapannya atau berkongsi pendapat anda berkenaan soalan ini. Saya ulang sekali lagi soalannya, bagaimana peranan guru untuk memupuk perasaan cinta kepada bahasa Melayu? Dipersilakan para panel. Mungkin saya boleh dahulu untuk menjawab dan berkongsi pendapat mengenai bagaimana cara untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu. Benar, memupuk penggunaan bahasa Melayu ke? Ya. Peranan guru, ya betul, perasaan cinta akan bahasa Melayu itu. Perasaan cinta terhadap bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid. Betul, ya, kalangan pelajar murid-murid. Ya, betul. Silakan saudari. Untuk menanam rasa cinta penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan murid-murid adalah contoh yang perlu ditonjolkan oleh guru sewaktu sedang mengajar. Mungkin guru-guru pada masa sekarang, guru perlu mendekatkan diri mereka dengan murid-murid dengan melalui penggunaan media sosial. Mungkin kita sekarang sedia maklum dengan penyalahgunaan bahasa di media sosial, kebanyakannya digunakan oleh anak-anak kecil yang baru sahaja belajar menggunakan media sosial. Jadi oleh itu guru perlu
bagaimana guru perlu menimbulkan isu itu sewaktu sedang mengajar untuk murid-murid tahu sebenarnya penggunaan yang mereka gunakan di media sosial itu sebenarnya salah dan perlu dibetulkan. Begitulah bagaimana untuk mereka rasa cinta terhadap bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu itu jika digunakan dengan betul dan sempurna, sememangnya komunikasi dalam seharian dan untuk kegunaan masa depan, mereka akan kuasai dengan sepenuhnya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syamimi di atas pendapat terhadap soalan yang diberikan oleh para pendengar. Baiklah, seterusnya ada lagi soalan yang ingin diajukan? Baiklah, satu soalan saya peroleh. Bagaimana menggalakkan remaja hari ini santun dalam berbahasa di alam maya, sama ada di Facebook atau di Instagram dan lain-lain? Dipersilakan, saya buka kepada mana-mana panel untuk menjawab soalan daripada Permata Merah. Saya ulang balik soalannya. Ya, saudari. Saudari Vika. Okey, baiklah. Saya cuba menjawab persoalan ini. Bagaimanakah menggalakkan remaja hari ini santun dalam berbahasa di alam maya, sama ada Facebook ataupun IG? Baiklah. Ya, seperti yang kita sedia maklum, remaja pada hari ini lebih gemar untuk mengakses media sosial. Jadi media sosial ini merupakan satu platform yang perlu ada di dalam handphone setiap remaja. Benar? Okey, jadi kita selaku remaja yang mengambil kursus pendidikan bahasa Melayu ataupun yang menggunakan bahasa Melayu dengan baik, kitalah yang memainkan peranan untuk mengingatkan rakan-rakan untuk sentiasa menggunakan bahasa yang santun. Okey, saya ambil beberapa contoh. Ada ramailah remaja-remaja pada hari ini lebih gemar untuk menularkan sesuatu perkara yang saya kira merupakan perkara yang tidak sepatutnya kita contohi. Sebagai contoh, apabila berlakunya sesuatu kejadian yang menyebabkan perkara itu tular, ada remaja yang berciuman atau mungkin seperti itu, benda seperti itu yang remaja-remaja kita gemar untuk mengakses perkara tersebut dan meninggalkan komen-komen yang negatif yang sehingga menjatuhkan imej seseorang itu. Jadi bagi saya, remaja pada hari ini selaku orang yang perlu mengembangkan bahasa Melayu itu sendiri, kita memainkan peranan yang sangat penting, iaitu kita janganlah menularkan sesuatu perkara yang saya rasa boleh memberi kesan kepada mereka yang tidak mengetahui sama ada perkara itu baik atau tidak. Jadi melalui tindakan seperti ini, kita dapat menggalakkan remaja-remaja untuk sentiasa menggunakan bahasa yang santun di dalam alam maya seperti Facebook dan juga IG. Jadi kesimpulannya, walau apapun yang tular, kita perlu lihat terlebih dahulu, semak terlebih dahulu adakah perkara itu perlu untuk kita sebarkan atau tidak, dan jika perkara itu dapat mendatangkan manfaat kepada seseorang, sebaiknya kita kongsi, kerana saya percaya kuasa tular pada hari ini sangat besar. Okey, itu sahaja daripada saya. Mungkin Afiqah, saya ada sedikit tambahan mengenai soalan yang diutarakan. Bukan pendapat tapi sebuah peringatan. Ingatlah bahawa di platform Facebook dan Instagram adalah sesuatu yang di mana kita meninggalkan perkara yang telah kita sampaikan. Kita tak akan tahu pada bila masa kita akan meninggal dunia, dan mungkin kita tak akan sempat membuang kita punya membuang perkongsian kita yang tidak benar ataupun memiliki kata-kata nista. Kita mungkin tak akan sempat untuk membuang. Jadi bagaimanakah jika kita telah meninggal dunia dan tertinggal kata-kata nista ataupun perkongsian yang tidak betul di laman media sosial? Mungkin akan sedih jika kita mengingatkan sikap kita di dunia apabila kita ke akhirat nanti.
Baiklah, terima kasih Saudari Syamini dan Saudari Nuria di atas perkongsian dan jawapan untuk soalan yang diberikan kepada oleh para pendengar. Benar sekali yang dikatakan oleh kedua-dua panel. Baiklah. Dengan ini merupakan soalan yang terakhir ya untuk kita bahaskan pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri webinar kita pada malam ini, suka untuk saya ingatkan kepada para hadirin untuk mengklik butang subscribe atau langgan dan mengimbas kod QR yang akan dipamerkan sebaik sahaja webinar ini tamat untuk memperoleh sijil peringkat antarabangsa. Sekali lagi, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang Berbahagia, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Yang Berbahagia, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Berbahagia, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Yang Berusaha, Ketua Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus IPOK dan hadirin hadirat pencinta bahasa Melayu sekalian kerana sudi meluangkan masa sepanjang program webinar ini berlangsung. Amatlah kami hargai dan terimalah serangkap pantun yang berbunyi, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua di tahun hadapan. Andai ada tersasul kata salah silap, mohon terus, mohon maafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.